Israel hancurkan ribuan bangunan di dekat perbatasan hanya demi menciptakan zona penyangga di dalam Gaza. Para pejabat Israel menolak berkomentar mengenai seberapa luas batas tersebut. Namun, Amos Yadlin, mantan kepala intelijen militer Israel, memperkirakan bahwa Israel akan menerapkan batas pada 500 meter hingga 1 kilometer. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Januari, tujuannya itu disebutkan untuk menjaga wilayah tersebut benar-benar bersih dari Hamas, serta bisa memberi Israel kebebasan beroperasi di wilayah tersebut. Ditambah lagi alasan lainnya adalah mencegah terulangnya operasi perlawanan. Selain itu, N12 Israel mengungkapkan bahwa Israel telah menghancurkan sekira 1.100 bangunan hanya untuk membangun zona penyangga tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.